Gimana itu? Nyangkut, Pak. Oke, Pak. Pak, turun. Sedan Mercy yang dinaiki Presiden Joko Widodo terus angkut saat melintasi jalan terusan Ria Gudu, Desa Purwotani, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan menuju Kota Baru, Lampung, Jumat 5 Mei 2023 siang. Video mobil RI1 yang tersangkut di tengah jalan rusak itu beredar di grup WhatsApp di Lampung dan media sosial. Dalam video berdurasi 20 detik itu terlihat mobil Jokowi berhenti di tengah jalan. Sejumlah pas pampres dan anggota Brimob berjaga di sekitar mobil. Di bagian depan mobil tampak jalan rusak yang tergenang air. Terlihat juga Jokowi membuka pintu belakang sebelah kiri mobil. Presiden kemudian mengecek kondisi bagian bawah mobil lalu kembali menutup pintu. Nyangkut mobilnya, apalagi kita, Pak, tiap hari lewat sini, ujar seorang wanita yang merekam video tersebut. Terdengar suara warga lainnya yang berteriak agar mobil Jokowi didorong. Dari pantauan di lokasi, Presiden Jokowi masuk ke areal jalan terusan Ria Gudu, tepatnya di Jalan Desa Purwotani. Di tengah perjalanan, Jokowi sempat ingin turun saat bumper mobilnya menempel di aspal. Diketahui bahwa Jokowi melintasi jalan terusan Ria Gudu sesuai dengan rundown yang menjadi acuan dalam kunjungan kerjanya ke Lampung. Dalam rundown acara setelah mengunjungi Pasar Natal, Jokowi direncanakan melintasi jalan terusan Ria Gudu yang melewati exit tol Kota Baru. Namun setelah melewati pertigaan exit tol tersebut, Jokowi langsung menuju jalan akses Kota Baru Lampung hingga terjadi peristiwa tersebut. Nyangkut, Pak. Oke, Pak. Pak, turun. Waduh. Pegangin, Moy. Nyangkut, guys, mobilnya, Pak. Gimana ya? Dorong. Ya, 300 keluarin. Pakai dam. Apalagi kita, Pak, tiap hari lewat sini.